sahabat kompas.com, juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Tariq Jasarevic mengatakan bahwa saat ini kasus hepatitis yang menyerang usia anak-anak melonjak menjadi 228 kasus di 20 negara di dunia. Otoritas kesehatan di seluruh dunia saat ini tengah menyelidiki peningkatan kasus tersebut. Hal ini sudah menjadi persoalan serius mengingat kasus tersebut sudah menelan korban jiwa. Pertanggal 3 Mei 2022, WHO melaporkan terdapat 4 kasus kematian tambahan, sehingga total anak yang meninggal sebanyak 5 orang. Pada 15 April lalu, WHO secara resmi mengkategorisasikan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Sejak saat itu jumlah laporan pun terus bertambah. Per 21 April 2022, tercatat 169 kasus yang dilaporkan di 12 negara. Menurut data terbaru, Inggris saat ini menjadi negara dengan kasus terbanyak, yakni 145 kasus. Namun sayangnya, WHO belum merinci 228 kasus terbaru untuk masing-masing negaranya. Untuk di Indonesia sendiri, pada 2 Mei dilaporkan ada 3 anak di Jakarta yang masing-masing berusia 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun meninggal dunia pada April lalu yang kemungkinan disebabkan oleh hepatitis pediatrik.